Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, balik lagi di channel Mr. Jibon. Ya, hari ini hari Minggu tanggal 5 September ya 2021. Nih Mr. Jibon ada di garasi Elf Andalas bersama Kang Hadi Transportasi Indonesia. Dan ini anak baru gabung Kang Alwi JTWB yang lagi asik-asik ngedit nih. Ini calo pontin ya. Nah, ini situasi pagi di garasinya nih. Nah, kalau semalam itu pas malamnya kan pada kumpul semua elfnya. Ini sebagian udah pada keluar nih, jadi udah agak sepi, lengang. Nah ini sisir jalan-jalan. Nah ini master nih, Cabagus Kania. Hai dek. Garasi dari Elf Andalas Tawali Ciamis Bandung. Ini situasi paginya nih ya, Kang Sisir ya. Ya ini tampak beberapa ini yang di repair body. Yang ini akan di repair. Oh ini kayak di SN. Kalau di SN ada keluhan apa dicatat di kertas. Kalau ini ditulis di kaca. Nih, HC asup, per lihat. Mungkin mau diservis kali ini. Ini mau diservis kayaknya nih. Jadi keluhannya HC asup. Per lihat, maksudnya susah masuk, berarti kopling ya? Kopling, terus pernya minta dilihat nih. Ini kayak di Istanegara, kalau di Istanegara kalau kita servis, minta ke kepala montir apa keluhannya, nanti di print, di kertasnya ditempel di wiper. Nah kalau ini ditulis di kaca, keren kan? Iya keren. HC asup, susah masuk, berarti kopling. Pernya minta dilihat, gitu. Keren. Maksudnya per lihat, tuh pernya keras. Oh. Jadi ada ngegeruduk. Oh sorry, lihatnya itu lihat bahasa Sunda, bukan lihat maksudnya lihat gitu, bukan, tapi lihat itu apa? Pernya nggak ngayun. Oh gitu ya, ya agak keras gitu ya. Oh iya, maksudnya lihatnya itu lihat bahasa Sunda ya, bukan lihat gitu. Dan ini Kang Adin nih, Transportasi Indonesia. Oke guys, jadi tujuan kita nih nanti ke tanjakan Batu Nunggul dari garasi Elf Andalas ini, kita mau ke arah tanjakan Batu Nunggul. Naik jet look lagi. Ikutin terus keseruan saya bersama tim Manil Kaul ya. Nah, ini Pak Haji Jojo, owner dari Elf Andalas Galuh Praja bersama Kang Didu juga sebagai wakil ya. Ya, kita mau ikutin kemana lagi nih? Enggak? Ya, kita pamit ya, mau ke destinasi saja tuh. Jangan kapok ya. Nanti Pak, kapan-kapan kalau lewat mampir. Siap. Kalau lagi main-main ke daerah Lebak Jero, Kadungoran, Kabupaten Pasar. Ya. Ya, oke guys, ini kita udah sampai di parkiran Elf Andalas nih ya. Di apa ya? Gor ya? GSG Andalas nih, Gor. Nah, ini di dalamnya banyak nih pada parkir. Jadi yang tadi tuh garasi utama, guys. Untuk servis, cuci, ya, steam. Nah, ini servis garasi utama ya katanya ya. Habis dari servis dicuci bawa ke sini parkir. Nah,
Nah ini yang lagi ngantri akan beroperasi ke arah Bandung. Mantap. Dari yang lawas sampai yang terbaru ada. Oh, lampunya JetBus 1. Lampu JetBus 1 belakangnya. Nah, yang paling berkesan lampu daun ini, perisai. Jadul nih. Bodinya udah diangkat, enggak ada mesin ya. Udah ketuaan sasisnya juga, mesinnya udah tua. Oh, ini langsung diganti ya. Jadi diangkat bodi ya. Bisa jadi angkat bodi mau di rebody ganti yang model baru atau enggak tahu ya, itu diangkat. Ini di parkir rigor ya ini elopnya. Ada lagi satu lagi parkiran untuk minibus. Bis medium. Bis medium tapi parkirnya enggak di sini. Ada lagi parkirannya beda lagi. Nah, kita lihat bagian depannya. Sebelum kita ke tanjakan Batu Nunggul, pas sekalian lewat ya kita lihat-lihat dulu ya. Kita review dulu garasinya. Parkirannya rapat-rapat banget. Andalas apa, Kang Hadi? Andalas Galuh Praja. Andalas Galuh Praja. Alui ZWB. Agak susah emang namanya. Nah ini tampak depannya. Tadi kita liput tampak belakang. Ini tampak depannya seperti ini. Nah, ini ya. Ada berapa? Oh tuh ada ini juga nih. Ada apa? L300-nya. Ada L300-nya. Tapi plat merah L300-nya. Oke lah, kita mau sarapan dulu. Habis sarapan nanti kita ke tanjakan Batu Nunggul ya. Nah, nanti kita ke tanjakan Batu Nunggul. Jadi dari sini kita mau sarapan langsung gas ke Batu Nunggul. Oke guys, tunggu video selanjutnya ya. Oke, lanjutannya nih, kita mau ke tanjakan Batu Nunggul. Nah, sekian dulu dari garasi Elf Andalas Galuh Praja.